Halo guys, jadi kembali lagi di channel Potter Indra ya. Oke, langsung aja dimana gua udah buatin untuk gamepot ya. Nanti kalian bisa mendapatkannya dari tutorial-tutorial yang ada di sini. Dan escape dari si siapa ini? Bella ya, dari Bella quest NPC kita. Tiap hari, tiap kali kalian harus mendapatkannya agar mendapatkan cara untuk capture. Ya, untuk cara capture sendiri kalian harus membutuhkan di sini kalian membutuhkan fuse dahulu, lalu ada bola untuk craftable yaitu capture shot book. Nanti juga kalian bisa pergi ke bag kalian. Di sini kalian butuh untuk tulisannya pet ini ya, yaitu monster sword egg pro. Ini akan dapat gratis kalau kalian udah ngelewatin tas dari evasionnya. Kalian bisa take off, lalu juga equipment lagi, dimana kalian bisa ambil ke hotkey. Kalian klik ke bagian backpack kalian. Setelah udah, nanti kalian tinggal cobain nih. Jadi item-item yang kalian butuhkan itu dahulu. Di sini gua udah ke bagian camel atau unta ya. Yep. Nah, saat mendapatkan unta seperti ini, gua kecilin dulu. Kita bisa pakai panah. Ini gua cobain pakai pedang. Oke, darah sudah mulai dikit. Di sini kalian bisa capture. Ada tulisannya capture, kalian bisa klik ke back kalian. Setelah kita dapat seperti ini, guys. Oke. Lalu kita ambil aja backup. Kalau di sini kalian bisa mendapatkan telur, maka akan mendapatkannya menjadi permanen. Kalian bisa klik all, terus lalu kita keluar ya. Yap. Udah, cara capture-nya seperti ini. Memang agak susah, jadi kalian harus farming terus untuk mendapatkan iya item di mana telur berada. Kalian bisa cek ke bagian backpack kalian, lalu ke bagian pet. Di sini kalian bisa mengetahui dari hasil-hasil kalian. Ini camel seperti ini. Kalau udah kalian mendapatkan telur seperti ini, maka kalian bisa menggunakannya. Contohnya apa? Contohnya yaitu kalian bisa mempunyai seperti halnya ini. Kalian harus punya headgear. Kalian bisa buat dulu headgearnya ke bagian device tool. Nah, di bagian face kalian bisa cek ke bagiannya, yaitu adalah ini spirit of dulu ya, lalu kalian klik F, lalu ke bagian mana ini hatcher nurturing ini, kalian bisa open cellnya dulu atau nanti kalian bakalan dapetin normal dari quest yang ada. Dari ke bagian V, lalu ke bagian fuse-nya, dimana kalian bisa cek ke bagian miss hatcher ini. Setelah itu kalian bisa cek hatchernya, incubator F, lalu kalian harus punya telur ini, telur X-nya. Kalian bisa cek ke bagian back, ke bagian pet. Kalian harus punya ini dahulu, lalu kalian tinggal placein aja nih guys incubator, dan dia bakalan ya ngendok ya, bisa dikatakan seperti itu. Nelur sampai angka warmnya inkubatornya ini ada 100%. Sini gue pindahin dahulu. Oke. Nah, inkubator yang ada di bagian simeral ini harus 100. Nanti kalau udah menjadi 100%, kalian udah mendapatkan ya hewannya tadi, pet kalian jadi permanen. Kalian bisa cek pet kalian ini nanti bakalan bertambah dan ini menjadi permanen. Oke, kalau udah seperti ini, dimana kalian bisa klik aja ke di sini, kita bisa ngeliatin untuk deploy-nya ya. Kita panggil, kita keluar dulu.
Lalu kita panggil hewan kita. Oke, bentar. Harus gua ganti dahulu. Turn return. Lalu kita panggil. Yap, hewannya udah dapet nih. Kita F, kita lus-lus nih dia. Kita nggak bisa naikin dia karena dia masih kecil ya. Oke. Kita bisa nambahin untuk CP-nya untuk naik dia levelnya 4. Cobain di sini kita panggil dia. Deploy. Oke, bisa ya. Yang bisa dipanggil satu nih. Oke, guys. Yap. Oke, mungkin segitu aja untuk video kali ini tentang bagaimana tutorial cara pet ya. Untuk pertamanya kalian bisa ambil dari quest yang ada awalan dari Bella, nanti bakalan diarah-arahin. Kalau kalian bingung, kalian bisa siapin itemnya sendiri tanpa melakukan quest tersebut. Oke, jangan lupa bahagia. See you next time. Bye-bye.